Ini terong ini kalau untuk makan di apa itu sama sambal lalapan luar biasa segar sekali. Mantap. Oke. Balado juga sih. Ya. Selamat datang Bapak Heru. Ya, selamat datang. Selamat datang. Silakan untuk parkir di sebelah utara. Selamat datang parkir di sebelah utara. Silakan untuk berapa? Dalam? Belum ini Pak. Yang seperti oh Pak Arif tadi ya. Pak Arif. Silakan. Jangan lupa kami dari warga Kecamatan 15 sudah menyediakan lapak yaitu angkringan dan jajanan dan lima yang disediakan dari itu. Terima kasih. Online doang. Udah. Ya, silakan. Jauh-jauh dari beberapa lokasi ini semangat sekali untuk melihat urban farming pertanian perkotaan di wilayah kita. Monggo sebelum melanjutkan acara berikutnya kami persilakan untuk teman-teman dari Goeser, Pak Sri Purnomo, Pak Heru, kita keliling-keliling kebun ya. Cuman sebentar nih. Ya, oke. Okay. Ya, terima kasih. Okay. Bisa ditemani oleh Pak RW kita. Ya, ini dia Pak Sidata. Monggo Pak Heru, Pak Sri Purnomo. Pak Sri, Pak Sri. Terima kasih, kita lanjutkan acara berikutnya. Semangat di dalam mengelola bagaimana ini. Terima kasih Pak. Ya, ya, ya. Pak Heru tunggu Pak Heru, sebentar. Pak Heru menyaksikan. Ya. Kamu dapat sini semakin maju. Amin. Ya, terima kasih. Nggih, Pak. Ya, terima kasih sangat. Niki anu napa nih, Pak? Lele, Pak. Nggih, lele. Terima kasih. Yang kami banggakan. Alhamdulillah puji dan syukur dan titiknya kita panjatkan dan Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya. Kami bersama-sama dengan Goeser Yogyakarta hari ini, hari Minggu, tanggal 26 November, kami putar-putar khususnya tadi mengunjungi kepada kelompok-kelompok tani yang ada di kota Yogyakarta. Ternyata hasilnya luar biasa, artinya apa? Kita di tengah-tengah sempitnya kehidupan masyarakat kota, masih ada tempat-tempat yang kosong di gang-gang, di pinggir tembok, dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya mesehatkan. Oleh karena itu, ini ada fungsinya juga di samping menyehatkan, menambah gizi masyarakat, kualitas gizi masyarakat, sekaligus juga menghijaukan kota Yogyakarta. Ya, ini jadi ya, fungsinya sangat luar biasa, macam-macam. Mudah-mudahan nanti terus bisa berkembang, semakin banyak efektivitas, semakin banyak lahan-lahan kosong yang diefektifkan untuk menanam apa saja yang bisa kita makan dan kita berupaya untuk makan yang kita tanam. Nah, terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau masuk di kampung saya kota Yogyakarta itu ada yang memang senang jadi petani, tapi ada yang dipaksa jadi petani. Karena memang ini biasanya mengisi hari-hari luang di antara semua pekerjaan yang lain,
salah satu di antaranya memang menghijaukan kampung, di samping juga mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan sehari-hari yang di pasar. Makanya banyak yang ditanam itu adalah sayur. Dan alhamdulillah kampung Sayur Kota, kampung Sayur Kota Jakarta itu totalnya ada 275 kelompok. Nah, yang sekarang terdaftar, cuma memang yang aktif tidak semuanya. Iya. Nah, salah satu yang aktif adalah ini. Ngaten mugi-mugi kampung sayur hijau daun. Daun tetap semangat. Kelengkengnya cuma belakang. Belum berbuah, belum berbuah. Baru mulai berbunga, Pak. Bisa kami ke silakan untuk dikati sambil jalan. Jadi setiap hari itu sebenarnya enggak ada yang ini, Pak. Mesti sering dipanen karena kami wah biar seneng, Pak. Apa teman-teman gue share ya, mari dipending dulu ya panennya. Panen dipending dulu, betul. Ya, Jovi, saya tak monggo, Pak, panen. Boleh yang mana aja. Ya. Terong, Pak. Silakan. Yang terong ini ya. Monggo, Pak. Ini terong ini kalau untuk makan di apa itu sama sambal lalapan luar biasa seger sekali. Mantap. Oke. Balado juga sih. Ya. Pak Balado. Besaran. Apa? Murbei. Besaran. Oh, Murbei dulu pernah. Ya. Di sini juga favorit, Pak. Oh, ini. Ya, betul. Ya. Ini jenis cabai apa ini? Ori apa, Pak? Panen ini bisa berkembang lagi kenangan seumur hidup loh. Oke. Nanti dianu dulu dikeringkan dulu. Iya, ya, Pak. Makasih. Cuma saya tuh problemnya kalau kena penyakit itu. Kita pakai jangkar. Pakai? Jangkar. Cair jangkar. Mau saya minta kuplek gitu. Ah, ini tomatnya merah-merah tua. Pedang seri dapur, ya. Pak. Ibu-ibu itu. Manis banget kampung sekarang, Pak. Enggak ada. Manis banget, manis banget. Kalau mau coba yang merah juga enggak apa-apa. Biar tahu rasanya. Tambah banyak. Jangan yang hijau. Ini Pak, enak. Sudah buas dari mana ini? Buas dari mana? Betul buas. Yoga. Oh, yoga. Kalian instruktur apa lu? Mas Anjas Mara. Kembaran kulo. Ya, pokoknya tanpa biji. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Dari tim KKN, dari hijau daun. Ya, terima kasih, Ibu. Iya, Ibu, dari teman-teman KKN. Ya, terima kasih, Ibu. Kapan-kapan main lagi ke sini. Ini sama apa tuh emang apa yang ungu tuh ada ungu ada pink dari siapa cuci kata, dari teman-teman KKN-nya sabun cuci piring sabun cuci piring satu piring satu piring. Terima kasih Stoyo, sehat selalu. Terima kasih atas atau kembali sukses ya. Terima kasih sudah diakhiri. Terima kasih bantuan dan perhatiannya teman-teman. Sip. Matur nuwun dalemipun. Denun. Pak Heru matur nuwun sangat. Kapan-kapan kelengkenge. Oh iya, Pak Heru saiki kelengkenge. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Saya selalu Pak Heru.
Nggih, matur nuwun sangat sedaya rombongan kolesor-kolesor. Matur nuwun sangat, Pak. Nggih, sehat selalu, Pak. Matur nuwun sangat.